Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Ali Cangan ya Lur ya. Oke, biar tambah ganteng tak pakai kacamata dulu Lur. Karena apa ya, ini panas kelihatan gimana gitu. Biar tambah keren ya, tak pakai kacamata dulu. Udah keren belum? Nah, ya. Oh ya, yang mau minta antar atau jemput untuk wilayah Nganjuk bisa hubungi nomor WA saya Lur. Dengan nomor 085 2347289 26. Itu WA saya Lur. Bisa dikirim kapan saja ya. Mau minta antar kemana siap, mau minta dijemput di mana juga siap. Yang penting untuk wilayah Nganjuk. Kalau minta antar keluar kota juga siap. Yang penting cocok hitungannya gitu loh Lur. Oh ya, yang belum subscribe juga dan di subscribe channel Ali Cangon. Dibantu Ali Cangon supaya lebih berkembang lagi channelnya. Dibantu dibagikan sama teman, kerabat, saudara atau siapalah ya yang membutuhkan taksi online untuk wilayah Nganjuk. Oke, ini saya mau ke sawah dulu. Kita ambil customer apa offline-an. Yuk ikuti aku terus. Ini udah sampai Brebek Lur. Nah, depan situ lampu merah Brebek. Oke Lur, ini sudah sampai Kunjar ya Lur ya. Ini naik lagi Sawahan, karena Sawahan itu arah Sududo Lur. Jalannya medannya tanjakan terus Lur dari sini. Sawahan Lur. Nah, ya. Ada tempat rekreasi untuk anak-anak bermain. Pasar Sawahan lumayan tanjakan ya. Ini penumpangku, nah, ibu. Ya di mana? Yuk kita ke terminal. Terminal Mbak ya. Oke, sudan. Aku megarin lo lali mbak, lo rani kini. Baik, oke ya, ngono pokoknya. Dinikmati los sampai Surabaya. Jalan-jalan nih. Persisan sampai Surabaya mas, daripada naik bis masuk. Gerbang tol Waru Gunung Lur. Pewang trip ya. Ini customerku sudah turun di daerah mana ya? Surabaya ya Lur ya. Oke, ini mau kembali lagi ke Nganjuk. Oke, ini sudah jam berapa ini? Lihat dulu. 12.42 Lur. Yuk kita jalan pelan-pelan Lur. Mudah-mudahan nggak rame. Oke. Kiri ke Jalan Raya Trubudo. Ini hampir sampai gerbang tol Waru. Sekarang sudah jam 13.03 Lur. Ini langsung naik tol lagi. Ya Pak. Gerbang tol Waru Gunung. Mana ini agak rame nih. Kok rame semua ya Lur. Gunung. Yep. Kita bayar tol dulu Lur. Ini masih di tol ya Lur ya. Ini tadi sempat berhenti di rest area ya. Istirahat sebentar. Rokok satu batang, habis itu ini cus lagi. Ini sekarang sudah jam 13.44 Lur. Ini masih di tol kilometer berapa ini? Kita lihat ya Lur, kilometer berapa ini. Oh gak ada ya. Ini pokoknya 715 ya. 714 800. Oke. Ini
daerah Mojokerto kalau nggak salah ini. Ke depan situ pintu keluar Mojokerto loh. Ini pintu keluar Mojokerto. Keluar Mojokerto. Kita cus lurus terus sampai Nganjuk jam berapa? Oke lor, ini tol Nganjuk, pintu keluar tol Nganjuk Kediri ya. Ini sekarang sudah jam 14.34. Ini langsung jemput offline dan berikutnya. Bentar. Gerbang tol Nganjuk. Ini lor. Nah, ini ngisi kartu tol dulu lor. Jemput offline-an dulu di daerah Pilangan lor, mau antar di Kertosono ya. Yuk ikut aku rombongan nih mbahku guys. Ini lo rombongan nih mbahku, kalau mbahku ini masih kita jalan-jalan ke Kertosono dulu lor. Cuaca Nganjuk hujan lumayan deras. Habis ini nanti nunggu antar balik ke Nganjuk kota. Ini halal biala lor. Oke lor, ini sudah jam berapa ini? 20.53 lor. Nah, 20.53 dan ini mau balik ke Nganjuk kota ya. Ini posisi saya di Wilangan tadi antar mbah ke tempat saudara-saudara. Nih, ke tempat saudara-saudara lor. Dan ini badanku juga sudah nano-nano. Pagi di Surabaya, malam Kertosono PP. Sore Kertosono PP. Bes, dilanjut besok ya, lor ya. Oke, terima kasih dan assalamualaikum.